قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين امين. يقدم مستعد قال ابن هجر على قول رملي لما فيه من اربع خصال شده محبته لاهل البيت تاويله اقوال الصوفيه تبحره في علم الحديث قوه مدركه او ما هذا معناه. Para sajak Al-Alawiyin lebih mendahulukan mengutamakan pendapat Imam Ibnu Hajar dari pendapatnya Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli yang anak ya, bukan yang ayah. Yang anak, bukan yang yang ayah. Karena ayahnya itu gurunya Imam Ibnu Hajar, dan anaknya Imam Ar-Romli itu juga eh, temannya Imam Ibnu Hajar. Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, yang, yang Muhammad bukan yang Ahmad. Kalau yang Ahmad adalah ayahnya. Ayahnya yang Muhammad nah, ini, kenapa Imam ibn Hajar lebih diutamakan oleh Sadah Al-Alawin? Lah, kenapa Sadah Al-Alawin? Karena Sadah Al-Alawin mereka adalah zuriatun Nabi. Lah, ulama dari Durian Nabi itu jauh lebih utama daripada ulama yang bukan dari duriatul nabi. Kenapa? Karena lebih bisa berkembang ilmu dalam diri mereka daripada dari yang lainnya dan lebih kuat sifat takutnya waroknya dalam diri mereka daripada yang lainnya. Bukan berarti yang lain buruk, enggak ya? Karena ngomong bukan seperti itu, loh. Ini, ini sekarang ini zamannya zaman orang motong omongan yang enggak bener. Ya. Diperhatikan, ulama dari Bani Alawi itu lebih mulia dari selainnya. Karena apa? Ada kelebihan keutamaan yang mereka miliki, yang tidak dimiliki yang lainnya. Karena ilmu ada pada mereka yang akan menumbuhkan rasa takut dan warok lebih daripada ilmu yang ada kepada selain mereka. Bukan nggak numbuhkan rasa warok untuk mereka, bukan tidak menumbuhkan rasa takut kepada mereka, numbuhkan rasa takut dan warok. Itu sifatnya ilmu, tapi masih di bawahnya mereka. Mereka kalau sudah punya ilmu, mengamalkan ilmunya rasa takutnya lebih besar daripada selain mereka walaupun punya ilmu dan mengamalkan ilmunya Kenapa? ada turunan dari ayah ke ayah yang sangat kuat dalam diri mereka ya, kalau bahasanya orang itu gen gennya itu sangat kuat karena gennya sangat kuat dari Orang suci ke orang yang suci, dari orang yang bersih ke orang yang bersih, membuat yang bawah ini juga kuat di dalam hal tersebut. Sedangkan yang lain kan enggak, yang lain kan belum tentu atas atasnya. Atasnya siapa? Jangan di karang, nanti ketemu nih Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, karangan kape. Wah ini tutup India kono, toko kapan? Mau lebih enggak tahu kono saya kono. Mungkin kata-kata atau matkon jita soru muncul atau matkon atau matkon atau kematkon. Kalau dulu bukan atau matkon bahasa Iban ganti saiki gitu atau matkon atau matkon lah ngarang. Oh deh lo ketujuh mungkin enggak waru, enggak tahu yakin enggak tahu. Tapi kok isu waru saiki. gitu, lo ini yang hadir di sini aja sebut nabi itu ben ben bin, bin, bin itu iso yang hadir di sini dah iso lah mereka juga gitu nggak ada yang bisa dari mereka tujuh apalagi sepuluh nggak ada tapi kok iso ketemu nang alamat Khan, sunan gunung jati boleh lewat di nah lewat mana nggak tahu ya boleh lewat duit tak lewat tidak roh nah kalau lewat duit ya mungkin aeh insyaallah sampai Dibuat bin Allah mungkin orang orang akhirnya, orang Yahudi dan orang nasorok, pokoknya dua, nah, ada lah. Mereka di atasnya belum tentu, tapi ini sudah pasti. Makanya kemuliaan di mereka lebih kemuliaan di mereka numpuk. Nah, makanya eh, mereka dalam mengambil keputusan, mengambil hukum itu pun dalam menyampaikan pun nggak seperti yang lain. nggak seperti yang lain. Berbeda. Berbeda. Yang tidak mengikuti yang mereka ya. Sadah yang tidak mengikuti gaya mereka, lihat. Beda segalanya. Aurahnya, haibahnya dan yang lain sebagainya beda. Kalau yang ngikuti gayanya mereka, enggak ono. No buyar hebanya wis. Kenapa? Enggak mengikuti ayahnya, yang ayahnya mengikuti ayahnya, yang ayahnya mengikuti ayahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah di majelis misalnya, ya. dari sadar di majelis misalnya ngerokok. Bener ilmu, tapi lihat hebahnya enggak ada, enggak ada sudah hebahnya enggak ada, wibawa enggak ada, hilang sudah hilang. Tapi kalau yang anu wibawa punya martabat. Nah, itu. Lah mereka memilih pendapatnya Imam Ibnu Hajar dari pendapatnya Imam Ar-Romli. Lah mereka dalam memilih pendapatnya Imam Ibnu Hajar daripada Imam Ar Romli ini tentunya kan ada alasan. Ada beberapa alasan. Di antara alasannya disebutkan di sini ada empat. Yang pertama, li ahlil bait. begitu cinta kepada ahlul bait. Cinta kepada ahlul bait ini bukan keinginannya ahlul bait. Harus kita tanamkan dalam pikiran kita: cinta kepada ahlul bait, kepada durian nabi, bukan keinginannya mereka. Melainkan keinginannya Allah Keinginannya Allah Bukan keinginannya mereka Allah berfirman dalam ayat Al-Quran Gula as'alukum ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan oleh Muhammad kepada mereka La as'alukum Aku gak menginginkan balasan apapun dari mereka Atau bahwa kamu tidak mengharapkan daripada mereka upah bayaran. Tapi sampaikan kepada mereka illal mawaddata fil kecuali cinta sayang kepada Ahlul Bait, kerabatnya Nabi s.a.w alaihi wasallam. Karena itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan urkubu Muhammadan fi ahli baytih. Kalau sahabat itu membantu Nabi setelahnya nabi kalau kita ingin membantu nabi ya ahlul bait sahabat membantu nabi dalam dakwanya dalam segala urusan agamanya maka kalau kita mau seperti yang dijalankan sahabat kepada nabi maka zamannya kita yaitu membantu ahlul bait di dalam menyampaikan dakwanya jadi bukan permintaan dari mereka untuk dicintai, tapi permintaannya Allah. Nah, tergantung orang yang punya akal sehat mau mencintai atau tidak. Ahlul bed ini mau tidak mau harus dicintai tanpa dasar apapun, tanpa dalil apapun sudah. Mau dia alim, mau dia nggak alim. Mau dia alim, mau dia nggak alim. Mau dia ahli ibadah atau tidak ahli ibadah. Mau dia sifatnya bagaimanapun perang yang pun hajib dicintai, hajib dicintai. Tapi untuk dijadikan imam panutan hanya yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang dijadikan panutan hanya yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Nah, kalau hanya dia kalau sekarang ini zaman sekarang ini ya, hampir di semua daerah ada halul bed tapi cuma digajikan background hanya dijadikan background di majelisnya atau di uh, rutinannya dijadikan background to keono onoan nah, ke onoan ono ada di daerah kita pun ada jahil nggak nggak ngerti tapi dijadikan background halul bed nah, keluarga nabi Nah ini yang menjadikan background waspada itu harus hati-hati harus itu, Hah? harus hati-hati itu. Kenapa? Dia menggunakan keturunan Nabi background ini bahaya, ini bahaya. Faham ya? Hati-hati. Nah, Banyak sekarang. Oh, Habib ini punya majelis. Dia nggak ngerti tapi punya majelis. Nimbrung di situ. Setelah itu, pelan pelan. Akhirnya yang hadir majelisnya Habib itu dibawa ke tempatnya dia. Bu ya tidak ke situ lagi Ada di daerah kita. Hmm? Ada ngambil kesempatan dalam kesempitan. Nah ini bahaya ini. Orang seperti itu bahaya. Walaupun dia alim. Walaupun dia alim. Walhasil yang dijadikan panutan untuk diikuti adalah yang alim dan mengamalkan ilmunya yang masih di jalur salafnya yang masih di jalur salafnya kalau nggak alim atau alim tidak mengamalkan ilmunya atau keluar dari jalur salafnya itu hanya dicintai tidak diikuti hanya dicintai tidak diikuti jadi itu harus menjadi paham kita karena kadang kita ini nggak bisa, ya apa diundang ya, nah, enak ini lihat jadi panutan atau tidak, kemudian kamu ini di, dengan siapa gitu harus dipikirkan punya akal harus dipikir itu yang pertama. Kenapa Imam bin Hajar? Alasannya karena sangat mencintai Ahlul Bait. Nah. Yang kedua, takwili agwala sufiyah karena Imam Ibnu Hajar ini eh, mengerti dan memahami agwal perkataan maksud daripada para sufi. Kadang para sufi ini menyampaikan perkataan yang tidak mudah difahami orang. Nah, tidak apa mudah dimengerti. Nah. Lah, untuk memahami perkataan sufi ini ya butuh menjadi orang yang sufi. Nah, Imam Ibnu Hajar sangat memahami, sangat mengerti sehingga bisa menyampaikan perkataan orang sufi dengan bahasa yang sederhana difahami oleh orang lain. Kemudian yang ketiga tabahuri fi al hadis. Karena Imam Ibnu Hajar ini juga sangat luas pemahamannya dalam ilmu hadis. Nah, karena e, fikih itu juga terhubung dengan hadis dan Al-Qur'an. Lah, kalau ilmu hadisnya kurang, akhirnya pemahaman dalam ilmu fikihnya walaupun luas tapi di dalam dalil kurang kuat. Nah, apalagi kalau menjadi apa mufti dan yang lain sebagainya lah harus sangat luas di dalam pemahaman hadis lah imam Ibnu hajar lebih ya, luas pemahamannya dalam ilmu hadis dan yang ketiga kuat di ya, kuatnya madroknya atau madrok ini eh, anggaplah seperti kecerdasan ya kecerdasan jadi kecerdasannya sangat kuat atau kepintarannya itu sangat handal ya, itu Imam Ibnu Hajar itu dipele oleh Sada al Alawiin pendapatnya daripada pendapatnya Imam Ar-Romli. Kemudian bagaimana kibil Imam Al Bukhari radhiyallahu anhu annahu fah min gabrihi raihatun atyab min al misik was tamarat ayaman kathiratan hatta tawarat inda jami ahli tilkan nahiyah Imam Bukhari ini salah satu imam al-muhadithin kalau disebutkan sahihan itu berarti imam al-bukhari dan imam muslim atau imamul al-muhadithin imam al-muhadithin Al misalnya dua imam ahli hadis atau bakar hadis siapa imam bukhari dan imam muslim lah imam bukhari ini apa uh, sangat apa menghabiskan waktunya khidmat dalam hadis. Menghabiskan waktu hidupnya ini khidmat dalam hadis. Jadi dari sejak kecil dari sejak kecil sudah hafal puluhan ribu hadis. Bukan puluhan hadis bukan. Bukan juga ratusan, puluhan ribu hadis. Jadi sejak kecil itu sudah hadis digeluti oleh Imam Bukhari, sehingga wajar kalau baru berusia beberapa tahun ribuan hadis telah dihafalkan oleh beliau. Nah, keimaman beliau dalam ilmu hadis ini diakui oleh pakar-pakar hadis yang lainnya, sebagaimana cerita ada orang yang ingin menguji benar nggak ini Imam Bukhari ini mengerti hadis atau faham hadis. Ya. Hanya ada 100 orang ulama menguji Imam Bukhari. Ya. Riwayatnya di semerawut no, di kocar kacirkan. Misalnya itu an 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 an, an Rasulillah itu benar ya, benarnya seperti itu misalnya. Tapi sama mereka ini yang ketiga ditaruh pertama, yang ketujuh ditaruh kedua, pokoknya semerawut. lah itu seratus orang disuruh menyebutkan semua sama Imam Bukhari. Satu persatu. Ulama ini, ulama itu nyebutkan satu-satu dengan riwayat rawi yang semerawut. Kacau, Ibarat benang itu bulat-let, wis didengarkan satu sampai ke seratus ulama tadi itu menyebutkan setiap riwayatnya dari hadis didengarkan sama Imam Bukhari selesai semuanya seratus satu persatu diulangi sama Imam Ghazali yang disebutkan pertama tadi disebutkan salahnya loh ya disebutkan sesuai orang itu menyebut orang itu tadi menyebut an 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 itu salah yang benar an 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 ini yang kedua dia tadi menyebutkan an 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 an, an itu salah. Yang benar ini 100. Yang salahnya dihafal dibenarkan. Hebat. Enggak dicatat loh. Kita nyatet kadang salah. Nyatet loh, kadang salah kok. Ini enggak nyatet. Hanya mendengarkan. Menyebutkan ini menyebutkan an 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 an. Misalnya contoh tak sebutkan ini. Mestinya urutnya gini, An Hisam, An Zidan misalnya, An Imron, An Makhruz, An disebutkan 10 misalnya. Betulnya seperti itu. Ini tak acak. An, 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 diacak itu. 100 orang menyebutkan acakan yang salah. Tapi Imam Bukhari menyebutkan acakan yang salah serta membenarkannya pikiran Kalau satu orang kita bingung-bingung, satu wong menyebutkan an-an sepuluh orang, dengan salah kemudian kita hafal dengan hanya mendengarkan sekali. Itu susah, kita sekali. Loh. Satu orang to, lah, bayangkan Imam Ghazali mendengarkan bukan satu orang, seratus orang. Ya, apa sih? Ngeruaknoiki, salahnya dihafal padahal cuma sekali tok disebutkan sama orang tersebut kemudian yang kedua mendengarkan sekali dengan acak salah dihafal loh kita satu bingungan ini seratus ini Imam akhirnya disepakati benar ini memang Imamul Muhadithin pemimpin ahli ahli hadis lah Semangatnya beliau dalam mencari hadis ini berpindah dari tempat ke tempat dari kota ke kota. Mendengar ada orang di daerah mana yang mendengar memiliki riwayat hadis kepada Rasulullah yang sahih atau yang lain sebagainya, itu didatangi. Datang walaupun hanya satu hadis. Dibarani. Datangi ditanya itu sebelum datang ke sana wudhu mandi wudhu memakai wewangian datang tanya sampai dia Imam Imam Bukhari dapat dari fulan fulan ini mendapatkan dari fulan fulan ini dapat dari Rasulullah setelah dapat sholat dua rakaat seperti itu terus yang dilakukan oleh Imam Bukhari datang ke sana juga seperti itu mandi wudhu memakai wangian datang dapat sholat dua rakaat Terus seperti itu yang dilakukan Imam Bukhari. Jadi menghabiskan waktunya khidmat di dalam hadis. Kalau sekarang ada orang ngomong itu riwayatnya nggak sohi dari Imam Bukhari itu, ya mendemungin. Loh dia lo dari hadis dari mana? Dari mana coba? Mencolot, nggak lewat Imam Bukhari mencolot itu dari siapa? Mencolot kemana? Masuk langsung mencolot put loh yang hidup yang dia dapatkan yang mendapatkan itu mencolot itu ngeloncati. Loh, gak mungkin lah nggak mungkin logika aja gak bisa diterima nah, misalnya kita langsung ke kakek lah kakeknya sudah meninggal sebelum dia ada masa langsung itu meriwayatkan dari kakek ana kapan untuk itu, itu ke kakek mau kakek itu mati kalau inti ngomong dari ayahnya inti ke kakek masuk akal lah ini meloncat satu generasi aja sudah nggak masuk akal apalagi beberapa generasi diloncati makanya nah, mereka itu mendem atau nggak punya akal gendeng itu kan lah kalau seperti itu tidak usah di rumah radio rusak itu kaset rusak anggap itu Nah, Imam Bukhari ini memiliki keistimewaan karena begitu besar perhatiannya kepada ilmu hadis sehingga ketika beliau meninggal dari kuburannya itu Menyerbak aroma harum. Tercium orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu mencium bau aroma harum beberapa hari daripada kuburan Imam Bukhari. Dan itu bukan satu dua orang yang cerita, banyak. Sampai balagh ahl apa ada di tawatur Yang sekitar 50 70 lebih itu yang menyatakan, yang menceritakan tentang hal-hal tersebut lah. Kalau satu dua orang mungkin bisa bohong, tapi kalau sudah sampai puluhan, nggak mungkin lah bohong. Sepuluh aja nggak mungkin bohong. Dari sepuluh masa kabeh nggak mungkin, pasti ada yang jujur. lah apalagi kalau sampai puluhan lagi, dua puluh, tiga puluh, empat puluh misalnya menceritakan hal yang sama. Nah, ini tercium beberapa hari aroma harum dari kuburannya Imam. Bukhari. Bahkan dikatakan atyab minhal misik. Kemudian diceritakan lagi Rabi'atul Adawiyah wa mata. Masuk ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Perempuan salihah. perempuan yang salihah. Perempuan yang, yang abidah ahli ibadah. Yang menjaga harga dirinya. Rabi'atul Adawiyah masuk ke rumahnya pencuri. Lah pencuri masuk rumah Masuk tengah tengok Dalam TV, tidak nah, mungkin kan Pencuri masuk rumah, ngambil Barang, ngambil barang yang berharga Kemudian ketika falah alal Ketika pencuri ini mau keluar Tidak menemukan pintunya dilawangi jadi tadi masuk lewat pintu atau cendela Ketika sudah ngambil barang Bawa barang Tidak kelihatan cendela, tidak kelihatan pintu seperti rumahnya ini tembok semuanya, daunok lawangi daunok cendeloi, akhirnya barangnya ditaruh kebingungan nyari tem pintu ditaruh barangnya di lawangi ditaruh barangnya kelihatan pintunya atau kelihatan cendelanya, ketika ditaruh barangnya kelihatan pintu atau cendela, wah kelucuan kelihatan pintunya dijekik barangnya mau bawa keluar diambil barangnya dibawa hilang meneng tembok lagi semuanya ditaruh kelihatan dibawa nggak kelihatan Wah. jadi setiap dia membawa barang mau dibawa keluar pintunya hilang setiap ditaruh kelihatan pintunya nah, kelihatan pintunya akhirnya wes ditinggalkan barangnya keluar nggak dapat apa apa nggak dapat apa apa sudah kenapa ya, digowok barangnya dalam lawangi Oke apa? Enggak wotok ini. Oh, dia tujuannya dapat bisa dimakan, bisa dijual, bisa dipakai. Lah ini bawa ndak untuk lawangi, ndak bisa keluar. Ya yes, ditaruh keluar sudah. Enggak dapat apa-apa sudah. Seperti maling dibilang dikira yang dicuri ini rumahnya orang kaya. Gede omai. Api misalnya dipikir wong soge melbu ternyata ndak duwe-duwe apa-apa wonge. Ndak duit perhiasan. Kira-kira melbu metu ngeledek. Oh my tok gede api Nggak ada barangnya belas Kan gitu kan Lain -lain gitu. Masuk sudah dapat ini Bukan nggak dapat, dapat ini Tapi nggak bisa keluar nah, Akhirnya harus diputus wis, Tinggal keluar dia ya, Keluar Falama <tik> Khoroja ketika dia di luar, di luar ya, Ketika di luar Mendengarkan suara Inka ja, natrabi ana imatan Fama'bubu halatakhudu naum. walanaum dengar suara yang berbunyi apa? Kalau Rabi'ah tidur, maka yang dicintainya tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabi'atul Adawiyah mencintai Allah. Lah, Rabi'atul Adawiyahnya tidur. Tapi yang dicintainya, yang dicintai Rabi'atul Adawiyah Allah ngantuk? Enggak, apalagi tidur sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi la takhudhu sinatun wala naum enggak ada rasa tidak tidur enak nah, wis nah, jadi orang yang dicintai Allah dijaga sama Allah nah, dijaga sama Allah subhanahu wa taala kemudian asy Muhammad al-Majdzub min salihin أخذ ثمانين سنة ما اغتسل فيها غسل الجنابة ولكنه بلغ مبلغ عظيم اتصل بالحضرة المحمدية اتصال كلي بحيث أن أفعاله كلها صارت بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى فراش ما يفرشه إلا بأمر من النبي يقول له يا محمد افرش رقاق أي فراشك في المحل الفلاني يا محمد نام يا محمد قم موهبة عظيمة أكرمه الله بها Ada Syekh Muhammad al majdub Ini termasuk pembesarnya orang-orang soleh di zamannya. 80 tahun tidak pernah mandi janabat. 80 tahun tidak pernah mandi janabat. kita satu minggu satu bulan tengah lundas pecah kape. lah ini 80 tahun. Nah, kan. Tidak pernah mandi janabat. Bukan nggak punya istri, punya istri. Jadi istrinya seperti nggak terpakai sudah. Ya, anggap kayak ono-ono antok Bojone. Nah, 80 tahun, tapi dia mendapatkan magom, kedudukan yang sangat hebat. Ya, Kenapa? Terhubung dengan Nabi Muhammad hubungan yang secara keseluruhan sudah. Jadi terhubung secara keseluruhan dengan Nabi Muhammad. Nah, sehingga karena hubungannya sangat erat secara totalitas kepada Nabi Muhammad, apapun yang dilakukannya itu semua atas perintah Nabi. Jadi tidak ada apapun yang dilakukannya kecuali atas perintahnya Nabi. Bahkan masalah membeberkan tempat tidur dengan perintahnya Nabi. Nabi Muhammad, ah, beberan kasurmu onogonegi, baru beber. Muhammad tidur, tidur Muhammad bangun, bangun Semuanya perintahnya Nabi Jadi setiap apapun yang dilakukan Gerak-geriknya itu semuanya dengan perintahnya Nabi ya. eh, Makan, makan Minum, minum Bangun, bangun Tidur, tidur Keluar, keluar Jadi perintahnya Nabi semua sudah Jadi nggak melakukan perbuatan apapun Kecuali di perintah Nabi nah, Karena apa ini? hubungan yang totalitas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. lah ini anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, Muhammad Al Kemudian Syekh Salim Ba Maka ta sanatan fil ghurbah li talabil ilm. Syekh Salim Ba ini 40 tahun menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Jadi berpindah dari tempat ke tempat Dari kota ke kota Dari negeri ke negeri Untuk menuntut ilmu 40 tahun oh, Ada yang baru 4 tahun 5 tahun harus kepingin leren Hah? kepingin berhenti Ada nanti yang alasannya pindah Nanti yang ada alasannya ini macam-macam Intinya mandek Hah? Intinya berhenti ini 40 tahun Empat puluh tahun, sesuai yang, disabda, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, butuh apa? Tulus zaman. Ya, kan gitu ya, Imam Syafi'i mengatakan lantana lala ima illa bisit, tatin, diantaranya apa? Tulus zaman, lamanya, waktu untuk mencari, butuh waktu yang lama, bukan setahun dua tahun, butuh waktu yang lama. Nah, kita ini mencari sekarang ini, delapan tahun, sembilan tahun, sepuluh tahun. Uh. 10 tahun mondok bingung bingung orang-orang hmm. dulu itu 20 tahun mondok nggak bingung belajar 20 tahun nggak bingung sekarang kena ulung tahun nggak hmm. bosan nggak nah. hmm. jenuh lah uripmu nggak jenuh pasar terus nggak hmm. jenuh pabrik terus pentino kayak tok wong wong Bae eh. Besek, ireng, bogang Tidak nah, jenuh lah kita ulama kan enak bersih bersih hatinya cahaya setiap hari semeringa lah ini? mandor satpam mari anak kconcon ini kok sensasi tidak sumpek kah anak pasal cangkem itu bolak pabrik mana sate kape tidak bosan lah ngomong mondok jenuh. Ya kok ini enggak jenuh lah. Pondok ini kan belajar ilmu, ada pengetahuan yang berbeda dari kemarin, ada yang didapatkan baru dari yang kemarin. Pabrik pancet ngono-ngono to. Pasar sing ngono-ngono to. Apa yang berbeda? Ndak ada. Sumpek iya. Wingi entuk e1 sik saiki entuk e eh. seket menjurang wis. Digoda titik ngamuk. Mana apa? Wingi entuk e1 sik iki entuk e eh. seket. Lah kalau belajar enggak kemarin dapat cerita ini, sekarang dapat cerita ini. Beda. Karena beda, akhirnya pak Suasana nggak sama. Kan gitu ya. Suasana nggak sama. Wingi disampe no ngamuk-ngamuk. Ngurungok -ngamuk. no ya ambik, aduh. Saya ini disampe no guyu-guyu. lah kan berbeda. Ya. Lek mandor kan enggak, ngene terus. Kepingin jadi setan tapi enggak ketoro. Kan dulu. Ya kan gitu. Nah, ini enggak 40 tahun. Jadi berpindah dari tempat ke tempat, dari negara ke negara untuk menuntut ilmu. Syekh Salim Bafadol ini. Wajah bi arba'in hemel kutub. datang membawa 40 kendaraan isinya kitab. 40 kendaraan yang anggap onta atau keledai isinya kitab ketika datang ke kota Tarim 40 kendaraan bawa kitabnya beliau ya apa belajar dari guru ini ke guru ini kitab 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 namanya makanya jangan kaget kalau rumahnya ulama itu lemari kitab keliling keliling kitab toh ya. ulamanya anak nih, itu jadi nih. nggak streaming burine kitab-kitab kan gitu kalau mereka ndak bener-bener kitab itu memang dibaca bukan hanya untuk pajangan kalau kita kan selama ini pajangan kan kitab-kitab untuk kita pajangan misalnya saya nanti punya tempat khusus oh, no. mari kita pajangan toh Tapi nak mau coba, mau paling si jiluru liyane ke pajangan kalau mereka tidak baca, baca. Memang mereka aktivitasnya bukan seperti kita. Kalau kita kan aktivitasnya chattingan, ya, ngelihat ini, ngelihat itu, masih ini itu. Mereka tidak keasikannya mereka dalam kitab. Makanya wawasan mereka luas. Kalau kita bahas rahmat, yuk itu ikut Tapi yang lainnya, karena baca, ngelancarin yang di perpustakaan, Ngelencarnya nang perpustakaan, nang toko kitab, dibaca. Wah, nerangkan tentang rahmat luas. Nah, kalau kita situ itu toh mulai mulai bian sampai seikhlas gunung toh. Tapi kalau mereka anda, karena apa? Wawasannya luas, kitab dari kitab dibaca, luas pemahamannya. Loh, bukan hanya pajangan tapi memang benar-benar di, dibaca. Hmm? Benar-benar dibaca. Nah, kalau jadi pajangan itu sih enak. Nah, nah kalau Habib Salim Satiri, wow, ada orang ya, ini kitabnya banyak ini muter kitab tok ini, atas bawah. Atas bawah. Engkau hmm. baca semuanya Habib. Orang ini ngomong, engkau baca semua ta. Katanya Habib Salim kok baca. Semua ini anak hafal Semua ini anak hafal Beda Kitab tok sini cekel ya. Kitab Al-Quran Tasbih sholat Kitab Al-Quran Tasbih sholat lah, Kalau kita HP Dwe HP Dwe HP Mereka ndak Duduk Baca kitab Nanti ke sana kitab, ini sana kitab, wena. Ha, hafal kabeh teh Yerusalem. Ini semua yang di sini anak, hafal. Lu apakah itu omongan guyon? Guyon. Iya kalau kita misalnya, wah hafal kabeh jenengi, jenengi kitabnya hafal kabeh isi ni yonda. Ya, Kok isi ni insya Allah pengarangi orang sing tak perlu. Tapi ini tidak, ini namanya kitabnya, pengarangnya, isinya apa? Makanya nah, beliau kalau ngomong Pernah di Basulan ngomong lah Kalau anak -anak men suruh menafsirkan Ayat Al-Quran Tidak ente Kenapa Setiap huruf anak akan tafsirkan Loh, apakah itu memang goyanan? Ya enggak sih Memang beliau orang yang Keilmuannya luar biasa Sehingga dikatakan Sultanul Ilim Rajanya ilmu Raja ilmu Loh, wajar per huruf anak akan tafsirkan ya bingung sing no. per huruf eh. kita perkata aja kadang ndak kok kalimat toh, wis, langsung diglobalkan ini per huruf nah, seperti yang anak sampaikan kemarin kalau kita belajar dalam kitab Mungnilabib Labib itu saat, saat, per huruf itu ada artinya makanya di itu so, so ya. no, kita mendengarkan entek umurnya kita, misalnya nerang nomba apa apa. Allah ya, mudah-mudahan Allah, Allah mengangkat derajatnya. Ini 40 kitab, 40 onta atau keledem bawa kitab-kitab. Nah, kitabnya. karena 40 tahun, ini yang setahun dua tahun aja kitabnya mulai akeh. -like. Apa meneng tahunan? Ya, awal lagi tahunan. Ada yang tahunan tapi mereka udah dipanggil rayap. Ya, ada yang tahunan tapi mereka udah dipakai, no, dikei kei panganan rayap. Ya, Kayak panganannya ada. Lihatlah syuh, yasfa kula yamin fi sab'ina mu'adzab. Syekh Salim Bafadhal ini dikatakan sampai per hari, per harinya memberikan syafaat 70 orang yang mu'adzab yang disiksa oleh Allah. jadi ya, jadi 70 orang yang disiksa ini disyafaati oleh beliau. Ya, per hari. Per hari 70 orang disyafaati oleh Syekh Salim Bafadhal. Manapa? Itu tadi kemuliaan yang dimilikinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Nah, ya, mudah mudah-mudahan kita bisa seperti mereka, dekat dengan mereka, mendapatkan kemanfaatan dari mereka. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum Ya sa'du rahil wafa wa Fa wa ra'hal jamin وراحوا الناس ذي كانوا هدى السبيل وذي بهم يصلح الفاسد ويشفى العليل رجال كانوا هم العدة لحمل الثقيل على الهدى والندى والخير كانوا دليل كالذل والبريد صافي بحر المجيل وكان فيهم غنى المعدام وعز الذليم وفيهم الغث للملهوف والمسجيل صاروا إلى الله نعم الرب نعم الوكيل وليس في الناس بعد القام منهم بديل لله لله من عبره ودمعه تسيل ومن تحسر عليه إم ليس يشفي غليل ولا يرد الذي قد فاد حزنا وعويل وصابر ابقى واذكى للاله الجليل وإن قل كيف حال المنزل هوى وكيف حال المرى بأوى الربا والمسير بعد الذي قد تفانه جيل من بعد جيل فما بقيش ولا جنس تَرَامَ جميل وظلنا فيه سبحانه ومن الا طويل نرجوه يرحم ويغفر كل ذنب ثقيل وَيَجْبُرُ الْقَسْرَ فَهْوَ الْمُرْتَجَى وَالْقَفِيلِ وَالْمُحْسِنُ الْمُنْعِمُ الْمَفْضِلُ ومعت الْجَزِيلِ تمد وَصَلُوا عَلَى مختار هادي السبيل ولا في غزواتها والأصيل والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مهل كتر أنثى وذكر ربي وفكنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما رزق كل حلالا دائما وأخلاتك يا لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا من كل عيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر وسر انت اكرم من ستر من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. افتح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملق الله وعلى اله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك اللهم أسلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الاعمال الصالحه ما يجب لي زلف لديك وصلى الله عليه <applause> فهذا هو بين يدرك وصلاح كل حال الى سيدنا محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المستهدين ومقلدهم وجميع في الكتب النافعه خصوصا لروح الامام مجد الاسلام. أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهما وفروعه ومشايخه وتلمذ من المتلقين به

بحقهم على الله وأسرائهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون قال فتبين حسنا وأن الله يفتح لنا فتن في العارفين ويجعلنا في الدين ويعلمنا تعويل ويهدينا إلى سعي السبيل ويرزقنا فهم النبي ويحفظ المرسلين ويحفظ الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقى وجميلنا بالعافية بحقهم على الله وأسرائهم آن, أن الله يغفر ذنوبنا ويستر ويكشف كروبنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا بالمسر وحاجة الآخرة بالمغفرة ويحب لنا ما وهبه لكم من رجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالح وعلمنا والسؤال على حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها والى يرجو الامر كله فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي الايام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنَا عذابنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم الحمد لله رب العالمين